加香蕉，加香蕉，加香蕉。This is 加香蕉。Tapi ngomong-ngomong, kamu mau nggak menghitung? Menghitung hari-hari kita bersama. Oke, guys, jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial. Yeay. Nando Mugota. Apa kabar, Nang Nana? Bye. Boleh Nana mau ajak Pak kita masam Nando ini? Pak. Oh, boleh. Jadi, turun mau ke mana ini, Nang? Guys, jadi ceritanya hari ini kita bakalan ke... Kemana? Danau Linau. Danau Linau. Gimana ya, Pak? Tomohon. Di Tomohon. Jadi, ceritanya dia bakalan ajak aku ke... Danau Linau. Jadi itu adalah salah satu tempat wisata di kota Tomohon ya. Kota Tomohon. Nah, kayak gitu. Kita bakalan lihat guys, tempat wisatanya seperti apa. Nah, Wawan Senja ya, coba ya, lama. Oke. Ya, jadi kayak gitu guys. Oh ya guys, ngomong-ngomong kita sekarang ini berada di Torang, berada di mana ini ya? Nah, kita Torang ambil take video, pokoknya pemandangannya kayak gini guys. Jadi Manado kurang lebih ya sana. Seperti ini pemandangannya. Gimana Manado? Mana ada rumah di mana, Kang? Sana ada sim biru. Oke, guys, ya udah kalau gitu kita bakalan lanjut sekarang. Mantap. Guys, jadi kita sekarang itu udah nyampe di mana? Tondano ya ini ya? Tondano. Nah, jadi kita mau jemput ceweknya namanya Aprilia. Guys, jadi kita berlima nih nantinya. Kenalan diri dulu. Tapi nama Mario Palit. Jadi semua ini orang Manado semua guys. Yeah. Halo bro. Nah, orang Manado. Manado. Nah, jadi orang Manado. Nah, torang semua saudara. Jadi nanti ya bakalan ngobrol pakai bahasa Manado. Aku sengaja ngajak mereka soalnya ya sambil latihan bahasa Manado juga guys. Mantap. Ya udah kita tunggu ceweknya ya. Kalian bakal lihat nanti. Oke, itu dia guys. Itu dia ceweknya. Wow. Oke, itu dia. Waduh. Halo. 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 Ini langsung direkam ini. Oh, akhirnya kita jemput juga guys. Waduh, mantap. Ya udah langsung kita ke mana? Danau Linau ya. Oke deh, jadi ini salah satu tour guide-nya juga guys. Oh. Gimana? Cantik ya. Ya udah, nanti kita ngobrol-ngobrol di sana ya. Kita OTW ke sana dulu ya. Guys, akhirnya kita udah nyampe di sini. Ini dia Danau Linau-nya. Gila, mantap kali. Waduh. April ya. Kamu udah sering berapa kali? Kamu udah berapa kali kesini? 4 kali di sini. 4 kali? 2 kali di atas. Sedikit jo? Jadi kayak gini. Empat kali kesini ya. Tapi ini kayaknya belum lama ya Danau Linau ini ya? Udah lama sih, yang di sini udah lama banget. Yang di atas ya, Mbak? Oh, yang di atas. Kalau di sini udah lama. Iya. Begitu. Kamu asli mana? Asli Tondano, Minahasa asli.
Oh, kamu asli Minahasa, bukan asli Tomohon sini? Enggak. Oh, alah. Tapi dari Tondano ke Tomohon kan dekat kan? Berapa menit? Setengah jam lah. Setengah jam. Setengah jam. Guys. Paham lah ya. Guys. maksudku ini senyum-senyum begini. Paham. Paham, udah paham. Kamu jurusan apa sih? Akut. Maskermu? Maskermu? Kamu jurusan apa? Akut. Akuntansi ya. Walah. Berarti ya di mana? Kuliah di mana? Unsrat. Ya. Jadi teman-teman, anak Unsrat, guys. Anak Unsrat. Oh, kamu jurusan akuntansi. Hitung-hitung. Oh, jadi menghitung duitnya orang. Iya. Bukan duitmu. Tapi ngomong-ngomong, kamu mau enggak menghitung? Menghitung apa? Menghitung hari-hari kita bersama. Waduh, ini udah mulai receh, guys. Receh ini. Serius ini. Nih. Gila, gokil sih. Gokil. Sebenarnya ini pemandangannya biasa aja sih. Kenapa? Ah, ini tapi karena ada kamu ya jadi. Bisa aja dia. Eh, ngomong kamu udah punya? Udah punya pacar? Belum. Guys, belum punya, guys. Waduh, Bambang ada kesempatan, guys. Ya udah, jadi ini kita udah dapat, udah ambil tiketnya. Nah, jadi kita balik ke sana dulu. Waduh, guys, bedakku udah luntur, guys. Kena hujan. Oh ya. Siapa? Aprilia. Namamu kan siapa? Virginia. Virginia Aprilia kan? Kamu tahu kepanjangan Aprilia enggak? Enggak tahu. Kepanjangannya adalah aku pasti tahu hatimu mulia. Iya kan? Iya. Iyain aja dah. Waduh. Marah-marah. Tuh, kita tukar dulu ya, guys. Sekarang kita nongkrong sambil kita ngobrol lah. Kita bahas tempat ini ya. Mau pesan menu dulu nih. Ini ada menu apa menado? Rahang. Iya, rahang. Guys, jadi tadi itu kita habis pesan apa namanya? Pisang goroho. Oh, goroho. Jadi dulu. Ini, guys. Nah, jadi karena kita tuh datangnya telat. Nah, jadi adanya cuma ini, guys. Sebenarnya di sini banyak menu ya, kayak apa tadi? Cucur. Kayak cucur. Heeh. Kue cucur. Oh, kue cucur. Nah, beca, apa itu lain? Iya, pokoknya khas Manado gitu ya. Calakang juga. Cakalang. Iya, maksudnya cakalang. Nah, tapi karena kita telat datangnya, adanya cuma ini, guys. Jadi ya, kita makan ini aja dulu ya. Ini kayak pisang gitu ya. Pisang terus di iris. Tipis-tipis. Iya, tipis-tipis kayak gini. Harusnya di kota kalian ada juga sih. Atau enggak, cuma di Manado ya? Di Sulawesi Utara ya, kayak gini. Padahal ada situ, macam empat orang yang viral. Sombong ya. Terus ini sambelnya. Sambel apa namanya ini? Roa. Roa itu terbuat dari apa sih? Ikan roa. Hah? Ikan roa? Iya, roa. Oh iya. Jadi ditembuk sama-sama. Ikan roa itu di danau atau di laut? Di laut. Oh, ya sudah, oke. Okay. Ini kamu tahu bahasa Manadonya apa? Bahasa Manadonya, bahasa Cinanya apa? Apa? Pisang kan? Siang chow. Jadi kalau pisang goreng itu cha siang chow. This is sa siang chow. Kalau Manado kan apa? Goroho. Pisang goroho. Nah, ini cha siang chow. Udah mulai dingin saya. Coba kita coba dulu. Silakan. Oke, udah kita selesai makan, kita bakalan lanjut keliling-keliling lagi. Mantap. Jangan bye. Apa?
Wah guys, wah parah sih. Parah sih. Kalian lihat bebek itu gak? Bebek aja berdua guys. Bebek aja berdua, masa aku. Ini aku sengaja ada tadi di sini karena ini guys. Apa namanya? Ya kalian paham lah ya. Gila, cantik sih ya. Tapi kayaknya yang lebih cantik Aprilia ya. Muka-muka, ya muka-muka mana ada begitu. Tak semula ya. Muka kelihatan. Mana dia tadi? Tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Aduh. Gila ini aku sudah hampir setengah basah guys. Gak apa-apa lah, yang penting kita dapat pemandangan yang keren gini. Ini kalau kalian tahu itu sama kayak di danau kota Hangzhou, China di sana. Nah kayak gini guys, tapi yang di danau apa namanya, lupa, Sihu namanya, dia itu agak gede lagi daripada ini dan luas guys. Nah di tempat itu biasanya kayak ada perahu-perahu naga gitu, jadi kalian bisa sewa. Nah jadi kayak gini guys tempatnya. Ya ini sudah berapa kali kamu kesini? So ketiga. Sudah tiga kali ya. Ini menjadi cemayang lah, power mah. Apa kata? Ah, ini jadi cemayang. Apa kata lagi? Kau tahu tuh nanti ya? Tak mengar. Gila sih. Ini dalam tak ini? Dalam mungkin. Dalam. Dalam ya. Pak bebek cuma sampai di dada. Ikan kan bisa berenang Bambang. Kan bisa berenang Bambang. Ah, coba kalau kita kayaknya tenggelam sudah. Mar memang dalam ini. Iya ya, ya kayaknya dalam ini, guys. Jadi yang sana itu apa namanya, batu apa? Belerang. Batu belerang ya. Nah, tapi ini nggak bisa, kita nggak bisa berenang sini. Nggak bisa. Nggak bisa berenang ya, karena soalnya pasti airnya itu kayak tercampur dengan batu belerang, guys. Waduh, gila sih. Mana sih Aprilia? Saya masih terpana sih dengan pemandangan seperti ini. Gila sih. Kamu mau gak kalau misalnya aku ajarin bahasa Mandarin? Mau. Les privat gitu? Iya, mau. Mau. Serius? Mau? Kapan? Bebas. Bebas ya? Tapi gak ada yang marah kan? Enggak. Serius? Ya. Kasih. Tunggu, kamu umur berapa sih? 20 April ya? Baru 20 April kemarin. Oh ya? Masa sih? Iya, emang kelihatan umur berapa? Enggak, ya ini umur, maksudnya tak pikir umur 18 tahun gitu. Wah, gila nih. Awet muda. Awet muda, iya. Tapi masa sih gak punya, kamu gak punya pacar? Iya. Masa? Serius? PDKT gitu? Ada sih. Ada ya? Ada sih, berapa? Satu? Satu aja. Oh satu aja? Enggak dua gitu? Enggak. Masih ada lowongan guys? Masih ada lowongan? Masih ada lowongan gak? Iya pasti ya. Ini dari tadi kita, saya ini bukan apa sih dari tadi. Ini ceritanya kontennya hari ini konten wisata. Tapi adanya malah Malah gimana ya? Aku ada satu gombalan. Tapi ini gombalan bahasa Cina. Aduh gimana artikan. Mau ngertinya? Nanti tak artikan. Jadi gue iwi cui hao kan de difang cisi 看林奥湖，但是我发现我一直看到你，就是你是最好看的。阿巴杜，阿巴杜，我不懂。就是意思，就是意思，就是意思。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 就是
Tapi ternyata aku menyadari tempat terbaik itu berada di samping ini. Karena ada kau yang buat saya nyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan, jauhkan sedap. Bapak nggak ada? Bapak nggak ada? Bersih-bersih. Oh, jadi selama ini kamu kerja di sini. Walah. Wah, jadi gimana? Tempat ini kalau menurutku sih tempat ini mantap sih. Level 1-10. 1-10. 9,9. Iya, soalnya kan ini tempatnya kayak gimana? Di dataran tinggi, danau, terus dingin juga. Nah, tapi sayang cuacanya hari ini kurang mendukung. Sebenarnya kalau cuaca-cuaca seperti ini sebenarnya bagus sih kalau misalnya
datang dengan pasangan. Tapi kalau kayak jomblo mereka-mereka begini, gitu ya. Eh, kan jomblo. Jomblo kok? Oh. Ya iya ya, kayaknya dia udah punya pacar. Iya, kayaknya udah. Udah punya pacar ya. Taman Sola, Cegeti Macau. So ini ni man siapa lagi mana rute hua ni man pisu lagi cepat, apa? Bagus, bagus. Ini ya. Bagus. Iya. Artinya ada artinya di bawah sini. Oh ada translate. Ya. Oh. Oke. Okay. Ya udah deh, guys, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga kalian terhibur dan ya semoga kalian terhibur dengan video receh ini ya. Yang sudah menonton channel ini, sia-sia ni man. I'll see you next video, guys. Lai 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 lai.